Oke, teman-teman, kita pada kali ini akan mempelajari ya, belajar bagaimana upload video di YouTube. Pertama-tama, pastikan akun Google sudah login ya, email dengan melihat foto di sebelah kanan ini biasanya sudah ada fotonya atau nama inisial ya. Nah, kalau sudah tinggal klik di sini, ada aplikasi Google di sini ada 6 titik, klik kemudian klik yang YouTube. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan di YouTube-nya. Kemudian di sini tinggal saja ini klik yang sebelah kanan ini ada gambar kamera ya. Kemudian klik, kemudian upload video. Tampilannya akan seperti ini. Tunggu sebentar ya. Nah, ini akan mengambil video, memilih ya, bisa menarik. Menarik itu ini diminimize dulu, kemudian buka ini apa video yang akan diunggah. Misalkan videonya, misalkan ya, nah misalkan ini, klik, kemudian tahan, tarik di sini ya, nah seperti ini. Ini kalau ditarik, nah sudah. Kalau ditarik seperti itu, kemudian ini tinggal next saja. Ya. Di bagian bawah ini ada pilihannya, ya, video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak, pilih yang tidak saja. Kemudian saya diperbesar dulu. Nah, kemudian berikutnya. Oh ya, sebelumnya ini bisa juga ditulis deskripsinya. Ini judulnya. Kemudian deskripsinya. Video ini berisi tentang apa? Menjelaskan video yang mau diupload. Kemudian ini thumbnail dikosongi dulu untuk melihat thumbnail nanti di video break sebelumnya sudah ada ya. Playlist, ini kalau mau membuat playlist klik tadi kemudian playlist baru. Misalkan judulnya apa? Coba ya. Coba. Misalkan sudah coba buat. Nah, ini tinggal klik sini kemudian selesai. Ini masuk playlist coba. Tapi kalau tidak perlu playlist ini centang selesai. Ya. Kemudian ini sudah, kemudian berikutnya. Ini lewati dulu, kemudian berikutnya. Nah, ini visibilitas ya. Tadi ada detail, ada elemen, ada visibilitas. Visibilitas itu untuk penampilan. Tampilannya bisa pribadi, kemudian tidak publik, kemudian publik. Kalau mau pribadi itu hanya teman-teman yang bisa menonton. Kalau tidak publik itu bisa melihat tapi dengan link temannya, di share link. Kemudian kalau publik itu otomatis ya.
Kemudian juga bisa dijadwalkan. Tinggal pilih publik misalkan ya. Kemudian tinggal klik publikasikan. Nah, kalau sudah tinggal nunggu. Nah, ini. Wah, ada durasi video Anda sedang diupload dan akan menjadi publik setelah diupload. Pemrosesan selesai, biarkan tab browser ini terbuka hingga proses upload selesai. Jadi ini tunggu 6 menit. Oke, kalau sudah akan seperti ini ya. Pemrosesan video versi definisi standar, video Anda harus selesai diproses sebelum video Anda dibuat publik. Tegangan permukaan berhasil, tapi ini baru 0% diproses, masih nunggu lagi. Dan ini, nah ini udah langsung 95% ya, masih diproses 99%. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah selesai diupload, tinggal tutup. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sudah diupload, kemudian ini sudah publik. Oke. Demikian penjelasan mengenai cara mengupload video. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk mengcopy link tinggal ini, opsi ini ya, dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini sudah dapat link, tinggal di paste nanti ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.